sentiasa mendengar keluhan rakyat. Justru KPKT membuat perancangan untuk melaksanakan pembinaan kediaman yang baru berkonsepkan transit ataupun Transit Oriented Development ataupun TOD. Kediaman TOD bukan sahaja memudahkan pergerakan anak muda ke tempat kerja tetapi juga membolehkan negara mencapai sasaran mengurangkan jejak karbon menjelang tahun 2030 selaras dengan matlamat pembangunan mampan ataupun SDG 30. Bagi projek ini sebanyak 712 kediaman mampu milik berkonsepkan small office, home office atau SOHO dan apartment khidmat atau service apartment di bawah Prima akan ditawarkan pada harga RM250,000 dan RM270,000 dengan keluasan 450 kaki persegi dan 550 kaki persegi. Aspirasi kerajaan adalah untuk membina 500,000 rumah mampu milik untuk keluarga Malaysia di bawah RMK ke-12 sebagai usaha merealisasikan wawasan satu keluarga, satu rumah. Aspirasi ini sangat dekat di hati saya dan pihak kerajaan memahami kerisauan anak-anak muda untuk mempunyai tempat untuk berteduh terutamanya selepas mereka bersara.